Oke, ini ada berita bahagia juga sih bagi kami sekeluarga ya. Jadi ini udah 2 tahun ini kami mencoba tuh memelihara biota-biota laut ya, termasuk ikan laut. Ya, jadi di tank ini tank tertua kami ini umurnya udah 2 tahunan ya. Jadi itu ada sepasang Nemo dan Anemon. Jadi dia selalu hosting tuh di Anemonnya. Jadi anemonnya itu anemon karpet ungu ya, tapi memang apa ya, lampu yang saya pakai ini kurang mumpuni juga sih. Jadi anemonnya itu nggak bleaching, tapi dia agak shrinking ya, menciut, tadinya itu lebih gemuk dari itu ya. Oke, jadi si sepasang clownfish ini sudah berpasangan ya. Dia sudah memilih pasangannya. Kemudian hosting berdua tuh di anemon tersebut ya. Dan kali ini rupanya mereka itu apa ya, sudah berkembang biak tuh ya. Jadi mereka itu menempatkan telur-telurnya tadi ya, telurnya di dinding ya. Oke, tadi nampak kan? Ya, di dinding akuarium itu, di dekat anemonnya itu ya. Oke, jadi itu kita bisa melihat ya, si jantan itu sepertinya apakah itu sudah membuahi ataupun juga menjaga mungkin ya, menjaga telur-telur mereka sampai nanti insya Allah menetas ya. Senang juga sih kalau kita bisa melihat tuh. Oh, dia hembus-hembus tuh, mungkin ada kotoran-kotoran yang melekat tuh di dekat sarangnya. Jadi dia si jantan ini terus-menerus jadi bodyguard ya, jadi penjaga telur-telurnya itu. Oke, jadi ini indikator nih kalau air di akuarium saya ini alhamdulillah sudah matur ya, sudah stabil ekosistemnya, sudah jalan hampir 2 tahun. Ini ikan nimonya tuh sudah bertelur ya, sudah bertelur. Jadi kita bisa melihat tuh size untuk ikan nimo itu untuk budidaya itu ya seperti ini. Dia yang betinanya tuh kira-kira berapa ya, 6 sampai 7 cm. Kemudian yang jantan tuh biasanya size-nya lebih kecil. Dan dari sekian banyak nemo, mereka lah yang mau berpasangan ya. Jadi kemarin tuh ada saya masukkan kira-kira 20 ekor di sini. Tapi akhirnya nemo-nemo yang lain tuh seperti diusir gitu dari dekat anemon ini ya. Jadi si betina itu memang galak sekali. Dia benar-benar agresif, benar-benar teritorial. Jadi hanya pasangannya lah yang dia pasangannya saja yang dia kasih untuk di sini. Oke, jadi itu mereka sudah sepasang. Mereka itu berkomitmen tuh menjaga telur ikan itu, telur-telur mereka tuh dari pemangsa yang lainnya. Kita bisa melihat nih, ini ada ikan betok juga tuh yang mengincar mungkin tuh, yang mengincar telur-telur ini, telur ikan nemo ini ya. Yeah. Jadi tuh sepertinya ada ratusan nih, ratusan telur yang ada di dinding. Nanti dia akan sedikit besar size-nya, kemudian dia makin hitam, makin nampak matanya. Mungkin seminggu-seminggu lagi tuh insya Allah dia udah netas ya. Jadi mudah-mudahan tuh bisa sampai netas lah di dalam tank saya ini. Oke, jadi lucu juga kalau kita bisa melihat ikan Nemo berhasil berkembang biak tuh di akuarium kita ya. Oke, sedang sekali nih melihat sepasang Nemo ini akhirnya bisa
bisa bertelur ya, bisa bertelur di tank ini. Oke, nanti akan saya update terus nih perkembangan dari sepasang Nemo saya nih ya, yang sedang berusaha untuk berkembang biak ya di akuarium ini. Jadi sangat diharapkan sekali nih si baby Nemo-nya ini bakal lahir dan memenuhi akuarium saya.생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still be